Cabang olahraga renang kembali sukses mempersembahkan satu medali emas untuk Indonesia di ajang SEA Games 2013 Myanmar. Medali emas tersebut diraih Triadi Fauzi Siddiq di nomor 50 meter gaya bebas putra. Perenang Indonesia Triadi Fauzi Siddiq kembali mempersembahkan satu medali emas untuk Indonesia di ajang SEA Games 2013 Myanmar. Bertanding di Wunatec di Aquatic Stadium Nai Pidau, Triadi keluar sebagai yang tercepat di nomor 50 meter gaya bebas putra dengan catatan waktu 23,12 detik. Di nomor gaya bebas ini, medali perak diraih oleh perenang Singapura Kei Russell Ong dengan waktu 23,14 detik. Sedangkan perunggu direbut Gavin Alexander Lewis dari Thailand dengan waktu 23,41 detik. Sebelumnya, Triadi juga telah mempersembahkan satu medali emas sekaligus memecahkan rekor di nomor 100 meter gaya bebas putra Jumat pekan lalu. Dengan satu tambahan emas ini, Indonesia telah mengemas 4 medali emas di cabang olahraga renang. Sementara kesuksesan Triadi gagal diikuti atlet unggulan putra lainnya Ricky Angga Wijaya. Setelah berhasil mempersembahkan medali emas di nomor 200 meter gaya punggung putra, Ricky gagal mengulangi prestasi manis di nomor 1500 meter gaya bebas putra. Raden Panji, Muhammad Prajanji melaporkan untuk NET.